kalian yang jahat. Ayo. Karena Bapak adalah orang yang sangat mencintai keluarganya. Dia mencintai anak-anaknya, mencintai istrinya gitu. Apapun dia akan lakukan untuk keluarganya gitu. Sampai akhirnya bikin MOU sama setan gitu. MOU sama setan gitu. Tapi kalau ngomongin ini, karena kan kandang bubra ini kan udah ribuan tahun ya. Yeah. Udah dari tahun berapa sudah ada ini di Jawa gitu. Dan semua yang menjalankan kandang bubra ini, pesugihan kandang bubra ini, jarang sekali yang apa, baliknya ke mereka itu meminta nyawa gitu. Nah, tiba-tiba ada beberapa kasus yang si setannya itu mungkin tanda tangannya itu masalah di mana itu.